Kerana Rajab termasuk dalam 4 bulan haram. 4 bulan haram. Yang mana tidak boleh perang, tidak boleh memulai perang, disebut bahasa mudahnya gencatan senjata. Rajab, Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram. Jadi 4. Maka 4 bulan ini memang orang Arab sendiri pun tuan-tuan, Quraisy, sejak zaman berzaman mereka tidak akan melakukan peperangan. Ini tuan-tuan yang pertama. Dan tuan-tuan, bila bulan Rajab ini, ya, kita sebut banyaklah amalan. Buatlah tuan-tuan dan amalan. Tidak di amalan dikhususkan satu amalan itu, tidak. Lakukanlah apa saja amalan, sama ada dengan kita berpuasa. Kalau siapa yang puasa hari ini, maka alhamdulillah. Begitu juga dengan persediaan kita untuk Ramadan, banyakkan baca Al-Quran, berzikir, mengingati Allah. Dan bulan Rejab juga yang keduanya tuan-tuan, berlakunya satu peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kita minta. Dan yang keduanya berlakunya perang Tabuk. Dua peristiwa bulan Rejab. Kedua-duanya pengajaran yang cukup besar.